Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Skoropet Sharing Channel akan online match dan juga tentunya akan mereview pederi tak kederi-kederi teman-teman semua playmaker kreatif dengan rating maksimal 100. Ngeri. Oke, disiarkan langsung dari stadion utama Gelora Bung Karno, terjadi pertandingan antara Prancis dan juga tentunya Spanyol. Prancis terus gila. Dan juga tentunya teman-teman semua, di sini Open Sharing Channel akan mereview pederi tak kederi-kederi teman-teman semua. The next Iniesta teman-teman semua, apakah dia akan mampu teman-teman semua membuat umpan-umpan kunci layaknya seorang Iniesta teman-teman semua? Yuk kita lihat full videonya. Lanjut saja teman-teman semua, di sana ada Gavi di body-body ahai dong sama si Fofana teman-teman semua. Lanjut saya di sana Jordi Alba, lanjut saya diberikan kepada Ferran Torres, di sana Pedri berikan umpan manis maja pasara primadona, di sana Ferran Torres tatatatatatar umpan Hollywood dari Pedri teman-teman semua, memberikan umpan yang sangat cantik manis maja pasara primadona teman-teman semua, sehingga bisa di finishing dengan enak teman-teman semua oleh si Ferran Torres. Lanjut saja teman-teman semua, di sana ada Griezmann manis maja pasara primadona, di sana Koeman langsung saya diserebet-serebet oleh Gavi teman-teman semua. Lanjut saya di sana ada Asensio, lanjut saya kita berikan kepada Gavi kembali, lanjut saya di sana Busquets diberikan kepada Pedri. Ya ampun Pedrinya minta pendek teman-teman semua, tiba-tiba diberi umpan panjang dong sama si Busquets. Gila. Lanjut saja teman-teman semua, di sana ada Koeman, lanjut saya di sana ada Wahaji Benzema, ngeri. Prancis terus gila. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Albert Ferrer kita berikan kepada Pedri teman-teman semua. The next Iniesta kita, lanjut saya diberikan kepada Ferran Torres manis maja pasana primadona, beradu body dengan Paul Pogba, namun kalahlah bodinya teman-teman semua karena si Pedri kan masih muda ya teman-teman semua. Dan seperti yang kita ketahui bersama teman-teman semua, walaupun pemain muda ini ratingnya itu di boosting gila-gilaan sama Konami teman-teman semua, tapi biasanya yang lemahnya itu adalah di sisi kontak fisiknya teman-teman semua. Jadi walaupun kadang-kadang ratingnya 100, tapi kok kena body dikit aja langsung mental teman-teman semua. Itu adalah ciri khas dari pemain-pemain muda yang di boosting sama Konami. Ngeri. Dan tentunya teman-teman semua, di sini Open Sharing Channel memposisikan si Pedri itu menjadi CMF bukan menjadi AMF, dimana seperti yang kita ketahui bersama bahwa posisi murni si Pedri ini adalah AMF, tapi Open Sharing Channel gunakan si Pedri ini menjadi CMF untuk menjaga keseimbangan aja sih. Karena tentunya teman-teman semua, di sini di formasi 4-1-2-3 ini Open Sharing Channel kalau menggunakan double DMF teman-teman semua, kayaknya lapangan tengahnya agak sedikit kurang seimbang. Jadi Open Sharing Channel paksakan si Pedri ini menjadi seorang CMF. Dan kalau kamu lihat teman-teman semua, si Pedri ini kalaupun dijadikan CMF teman-teman semua, rating maksimalnya tetap 100 teman-teman semua, sehingga menurut Open Sharing Channel ini lebih fleksibel daripada Open Sharing Channel harus mengganti si Asensio menjadi CMF. Karena tentunya si Asensio kalau Open Sharing Channel paksakan menjadi CMF teman-teman semua, itu ratingnya turun jauh banget. Jadi untuk menjaga keseimbangan teman-teman semua, Open Sharing Channel menggunakan si Pedri ini di posisi CMF. Ngeri. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Pedri berikan umpan manis maja pasana primadona kepada Ferran Torres tatatatatator. Ya ampun. Kalau kamu perhatikan teman-teman semua, dari tadi teman-teman semua, umpan Pedri ini sangat mengerikan teman-teman semua. Cuma memang finishing dari si Ferran Torres ini agak sedikit ngampas anjay. Gila. Lanjut saja teman-teman semua, kita agak sedikit bermain kalem sedikit anjay. Gila. Si Pau Torresnya mau gua oper malah lari ke depan dong, untung gak jadi blunder. Gila. Lanjut saja teman-teman semua, di sana ada Pedri manis maja pasana primadona berikan kepada Busquets, di sana ada Ferran Torres berikan kepada Pedri kembali. Oke, di sana ada Fernando Torres meminta bola, kita berikan umpan manis maja pasana primadona. Ampun. Positioningmu nak Fernando El Morso El Troso, padahal itu umpan Pedri udah bagus banget teman-teman semua. Dan kalau kamu lihat teman-teman semua, umpan-umpan si Pedri ini sangat akurat sekali, dan juga tentunya umpannya itu sangat mengerikan teman-teman semua, bisa menghasilkan peluang yang sangat ngeri-ngeri. Karena tentunya teman-teman semua, si Pedri ini dia sudah memiliki umpan rendahnya 98 dan juga tentunya umpan lambungnya 97. Jadi teman-teman semua, mau kamu gunakan dia sebagai umpan rendah atau umpan lambung teman-teman semua, itu udah sama-sama ngeri-ngeri-ngerinya teman-teman semua. Oke, lanjut saja di sana Pedri, langsung kita berikan umpan manis maja pasara primadona. Di sana ada Ferran Torres lari manis maja pasara primadona diberikan ke Astagfirullahaladzim. Gila. Padahal itu umpannya enak banget teman-teman semua dari Pedri, cuma karena tentunya si Ferran Torresnya ngumpan ke aksi Ansu Fatinya teman-teman semua, terlalu dalam, terlalu nusuk teman-teman semua, sehingga Ansu Fatinya enggak mampu untuk mengejar bola yang diberikan oleh Ansu Fati. Di sana ada Pedri kembali diberikan kepada Ferran Torres. Terminator umpan kunci dari Pedri. The next Iniesta teman-teman semua berhasil memberikan asis manis maja pasana primadona kepada Ferran Torres, sehingga kedudukan menjadi 2-1. Ngeri. Dua asis dari Pedri teman-teman semua.
dan juga tentunya dua gol dari Ferran Torres. Ngeri. Memang sangat padu sekali teman-teman semua antara si Pedri tak kedri-kedri dengan si Ferran Torres ini. Ampun. Ini back open sharing channel agak sedikit ngampas juga teman-teman semua. Dan juga tentunya sekarang open sharing channel memasukkan si Hermoso teman-teman semua menggantikan si Pau Torres. Karena tentunya dari tadi teman-teman semua si Pau Torresnya agak sedikit ngampas teman-teman semua. Mungkin lagi underperform teman-teman semua, jadi permainannya agak sedikit aneh. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Pedri diberikan kepada Albert Ferrer kembali ya. 2-2-2-2 berniat open sharing channel mau ngumpan ke si Pedri, teman-teman semua malah berhasil diserebet-serebet oleh lawan open sharing channel. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Pedri, the next Iniesta kita diberikan kepada Busquets. Oke, di sana ada Asensio, berikan umpan manis manja pasrah primadona. Di sana ada Pedri, berikan umpan primadona. Terminator, 3 asis dari Pedri teman-teman semua. Dari 3 gol yang dicetak oleh open sharing channel, ngeri. Dan juga tentunya teman-teman semua, gol ketiga ini itu di kreativitasnya diawali dari si Pedri teman-teman semua, yang dioperkan kepada Busquets. Asensio kemudian diberikan kepada Pedri kembali, kemudian umpan manis manja pasrah primadona lagi dari Pedri. Di sana ada Ferran Torres, terus kita tatatatatar. Ya ampun. Memang teman-teman semua, Ferran Torres ini kesimbangan kaki kiri kaki kanannya agak sedikit jelek. Makanya open sharing channel dari tadi dipaksain nendangnya menggunakan kaki kanan teman-teman semua. Karena tentunya kaki kirinya, astagfirullahaladzim, gila. Ini Prancis ini ngeri juga anjay. Siapa itu namanya, Diaby? Tendangannya kenceng banget dong. Ampun. Lanjut saja teman-teman semua, dan juga tentunya di sini open sharing channel sudah memasukkan Gorientes the super sub kita teman-teman semua. Terminator, apabila kamu membutuhkan gol kemenangan di menit-menit akhir, maka pemain super sub adalah kuncinya. Ngeri. Dan juga memang open sharing channel sengaja teman-teman semua mengganti si Fernando El Morso El Torreso dengan Morientes, karena tentunya Morientes kan sudah memiliki skill super sub teman-teman semua, dan hasilnya memang sangat ngeri teman-teman semua. Ketika open sharing channel tadi berhasil disamakan kedudukannya, di sana Morientes teman-teman semua bisa menjadi pemain kunci yang memasukkan gol keempat teman-teman semua, sehingga open sharing channel unggul 4-3 teman-teman semua. Ngeri. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Albert Ferrer diberikan kepada Pedri kembali. Oke, di sana ada Ferran Torres, manis macam pasana primadona diberikan kepada Ferran Torres kembali. Di sana ada Morientes, langsung saja. Wow, pelanggaran Pak. Dan kayaknya open sharing channel akan coba si Pedri aja, walaupun ini kemampuan plus kickingnya cuma 82, tapi nggak apa-apa teman-teman semua, karena kita sedang mereview Pedri, kita arahkan sedikit. Lanjut saja teman-teman semua, kita berikan tendangan manis manja mempesona primadona. Ya sebenarnya open sharing channel nggak terlalu berharap sih teman-teman semua, karena tentunya sudutnya cukup sulit, dan juga tentunya si Pedrinya kemampuan menendang tendangan bebasnya itu cuma 82. Jadi ya seperti itulah teman-teman semua jadinya, walaupun memang tipis banget sih teman-teman semua. Lanjut saja, di sana ada Mas Rijal. Ampun, dia juga punya super sub anjay, gila. Dia masukin si Mas Rijal teman-teman semua, dan Mas Rijal ini juga memiliki skill super sub teman-teman semua. Gila. Lanjut saja teman-teman semua, di sana Ferran Torres diberikan kepada Busquets kembali. Di sana ada Morientes. Lanjut saja, kita berikan tendangan manis wajah putra primadona. Aduh, super sub antara Mas Rijal dan juga tentunya Morientes yang sangat mengerikan teman-teman semua, sehingga kedudukan menjadi 5-4 di menit-menit terakhir teman-teman semua. Dan nampaknya open sharing channel harus menjaga keunggulan open sharing channel teman-teman semua, jangan sampai disamakan kembali dong. Ampun. Lanjut saja teman-teman semua, di sana ada Ansu Fati diberikan kepada Asensio. Lanjut saja, di sana Morientes diserebet-serebet lagi kembali. Di sana ada Ansu Fati mencoba untuk memasing bola teman-teman semua. Oke, bisa didapatkan kembali. Di sana ada Morientes, manis manja pesona primadona. Ya ampun. Masih bisa diserebet-serebet akhir kembali teman-teman semua. Di sana Pedri, kita bermain kalem sedikit. Di sana ada Asensio, diserebet-serebet akhir masih Pofana. Di sana ada Ansu Fati, diberikan kepada Morientes. Anjay, gila. Dikepung pas sama dua orang pemain, sehingga si Morientes tidak bisa bergerak. Dan mungkin itu saja teman-teman semua bisa saya berikan. Terima kasih telah menonton. Sehat selalu untuk kamu dan juga keluarga. Salam serumpun di Indonesia, Malaysia dan juga Brunei Darussalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.